Pasukan bola sepak kebangsaan Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan cukup dalam beberapa tahun terakhir. Prestasi tersebut tercermin di atas padang apabila skuad negara jiran yang turut dibarisi pemain warisan berkualiti tinggi berjaya mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Lebih mengejutkan, pasukan bimbingan Shin Tae-yong juga menampilkan kejutan dalam dua perlawanan awal kumpulan C. Ia selepas mereka berjaya mengikat dua gergasi Asia iaitu Australia dan Arab Saudi, masing-masing dengan keputusan seri 0-0 dan 1-1. Keupayaan Indonesia bersaing di peringkat tertinggi itu secara tidak langsung menimbulkan perdebatan dengan membandingkannya bersama Malaysia yang merupakan musuh tradisi di atas padang. Ia khususnya mengenai prestasi pemain warisan yang dipanggil kembali menyarung jersi kebangsaan. Ini kerana meskipun kedua-dua pasukan melakukan langkah sama, Indonesia dilihat lebih berjaya berbanding skuad kebangsaan Malaysia. Terdapat pelbagai punca dikemukakan penyokong kedua-dua pasukan. Antaranya adalah keterbatasan yang dihadapi Malaysia untuk mencari pemain warisan berkualiti kerana jumlah bakat yang terhad berbanding Indonesia. Perkara ini turut diakui oleh Presiden FAM, Tan Sri Hamidin Mohamad Amin. Dalam satu temubual pada tahun ini, Hamidin berkata, tidak seperti Indonesia, pemain warisan yang dimiliki Malaysia tidak sebanyak negara jiran tersebut. Disebabkan itu, beliau berkata, adalah sukar untuk FAM bagi mencari pemain berketurunan Malaysia yang berkualiti bagi memperkuat skuad negara. Perkara tersebut turut diakui oleh penyokong bola sepak Indonesia. Bagaimanapun, mereka mengakui itu bukan satu-satunya punca di sebalik kejayaan skuad Indonesia. Ini kerana, menurutnya, perkembangan itu turut disumbangkan oleh kecemerlangan kepimpinan ditunjukkan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir. Indonesia satu negara yang besar, banyak pemain keturunan Indonesia yang menyebar di seluruh negara, maka itu, Indonesia lebih senang mencari dan memilih pemain. Ditambah lagi kepemimpinan Erick Thohir yang membuat pemain keturunan Indonesia itu yakin untuk memilih Indonesia. Namun, bukan itu sahaja punca kejayaan mereka, Indonesia juga memiliki pemimpin seperti Erick Thohir yang selama ini sudah lebih dahulu berjuang untuk kemajuan bola sepak Indonesia. Membangun kepercayaan dan keyakinan pemain ke atas kepimpinan adalah dasar utama dan dilakukan terlebih dahulu. Jadi kalau mahu kejayaan segera memang boleh, tapi belum tentu mendapatkan kepercayaan dari pemain-pemain terbaik dunia. Jadi, usaha Erick Thohir sangat berpengaruh sehingga timnas Indonesia sudah mula melebarkan sayap dalam saingan antarabangsa saat ini. Untuk rekod, skuad Indonesia kini turut menunjukkan peningkatan di ranking dunia FIFA dengan berada di kedudukan ke-131 dunia. Pada masa sama, kecemerlangan yang dipamerkan skuad senior turut tercermin kepada pasukan muda negara tersebut yang mengakhir saingan Piala Asia bawah 23 tahun di tempat keempat. Selain itu, pasukan bawah 23 tahun Indonesia juga layak sehingga kepusingan kalah mati di Sukan Olimpik Paris baru-baru ini.